Kenapa waktu itu tidak memutuskan untuk belajar? Pada waktu bisnisnya masih baik-baiknya. Lah, buat apa belajar kalau bisnis masih baik? Kalau nggak ada masalah ya ngapain gitu? Iya. Baik-baik aja gitu. Iya, padahal tidak tahu ada masalah adalah masalah terbesar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dodi Zulkifli di podcast Ngobrolin Branding Tanpa Pusing. Nah, ini yang spesial nih, yang untuk teman-teman yang biasanya saya podcast tuh di studio di kantor. Ah, nah, kali ini podcastnya kita jalan-jalan nih. Edisi spesial. Yes, kita jalan-jalan. Yes. Hari ini saya ngunjungin Abah Syekh Suseno. Oh. Siapa beliau? Teman-teman. Waalaikumsalam. Siapakah beliau ini? Beliau ini saya kasih pengantar dikit aja. Nanti biar beliau bercerita tentang siapa beliau. Beliau ini adalah seorang founder dan CEO. CEO-nya siapa? Ya, CEO-nya Mas ya. Founder dan CEO dari Aulia Fashion. Aulia Fashion ini cukup fenomenal. Apa yang membuat fenomenal? Yang membuat fenomenal adalah peningkatan omsetnya. Yes. Yang cukup cepat sekali dalam waktu yang singkat. 1900% waktu itu kalau nggak salah saya pernah dengar ya. Yes. 1900%, 20 kali lipat pertumbuhannya dalam waktu kurang dari ya anggaplah 2 tahun kita. Iya, kira-kira 2 tahun lah. Ya. Tapi itu naik 20 kali lipat dalam waktu 2 tahun, itu cepat sekali ya. Nah, biasanya nih teman-teman ya, kalau kita berbicara tentang scale up ya, berarti kalau apa yang kita menggunakan definisi scale up adalah kenaikan omset, maka yang dilakukan oleh Pak Sus, apa yang sudah didapatkan oleh Aulia Fashion itu adalah scale up. Nah gitu kan? Betul, ya kan? Demikian. Definisinya ya. Kalau menurut definisi scale definisi up. Scale up. Nah, kita mau tanya nih. Apakah scale up itu hanya tentang urusan marketing aja yang dibenahi dari Pak Suseno? Kemudian total naik 20 kali lipat? Atau pertanyaan yang kedua saya adalah, pada saat pandemi kemarin juga ada isu. Isu. Kalau Aulia Fashion itu tetap bisa tumbuh, walaupun yang lain fashion ada beberapa yang penjualannya turun, drop, bahkan ada beberapa yang bisnisnya sampai kelimpungan, kelepak. Tapi ini malah Pak Suseno dengan Aulia Fashionnya malah terus tumbuh di saat pandemi. Saya mau nanya dulu nih yang pertama, Aulia Fashion berapa tahun sih sebetulnya? Aulia Fashion itu sudah ada sejak 2008. Oke, 2008, ya. Berarti 12 tahun ya? 12 tahun sampai hari ini, betul. Oke. Tapi yang terjadi adalah sebagaimana orang yang semangat ketika dia menjadi apa namanya itu startup ya, ya. Semangat jadi beginner, kami pun semangat menumbuhkan bisnis. Semangat, saking semangatnya kita hanya menggunakan satu indikator saja dalam bisnis yaitu omset. Oh, jadi pada waktu itu sudah berbisnis, yes. Tapi speedometernya itu isinya cuma omset doang. Cuma ya? Omset, bahkan tanpa speedometer. Oh, bahkan tanpa speedometer. Iya, cuman kita membayangkan ketika kita nyetir, kira-kira ini mobil jalannya 30 km per jam. Oh, ngerasa. Iya, ini kira-kira bensinnya masih ada. Semuanya kira-kira. Oh. Jadi sampai 2 tahun yang lalu ya di awal 2018. Yeah. Sampai 2 tahun yang lalu itu kami tidak pernah serius untuk membangun sistem di dalam bisnis, untuk membuat dashboard supaya apapun yang kita lakukan itu terukur, semuanya by feeling. Oke, berarti artinya selama tahun 2008 itu artinya tetap bisnis tetap jalan dong? Ah, ceritanya lancar. Adalah okay. Di tahun 2016 sampai 2017 itu adalah saatnya kami terjun bebas. Oh, berarti tahun 2008 berdiri, ya. Tahun 2016 terjun bebas. Yes. Dan selama itu nggak ada dashboard. Selama itu nggak ada dashboard, tapi jangan tanya. Penjualan itu heboh luar biasa. Oh, penjualan tinggi, yes, tinggi. Penjualan banyak. Yes. Kemudian pada saat itu tapi nggak punya dashboard. Artinya ini omset berapa juga nggak tahu. Oh, omset tahu. Oh, omset tahu. Omset tahu, tapi uang kemana kita nggak tahu. Oh, pokoknya jadi angka. Omset doang pada waktu yes, itu? Yes, omset doang. Ketika, kapan saatnya bayar kain? Kira-kira nanti kurang segini sih, kita nggak punya datanya. Oh, berarti pada waktu itu cuma satu aja? Nggak ada counting kita. Nggak ada counting system. Cuma, jadi, taunya terjual sekian? Yes, dan songongnya luar biasa kita.
ketika ada teman yang, Pak, bisnis Bapak besar loh Pak, saatnya punya accounting system. Mas, saya dengan 11 orang aja bisa kayak gini, ngapain bikin accounting system? Keren kan? Kita loh berapa tahun? 5 tahun bisnis kan udah teruji itu. Tinggi omset kita selama 5 tahun itu. Ya waktu itu merasa baik-baik aja. Dan baik-baik aja, nggak ada dashboard. Okay. Tapi di tahun 2016, puncaknya di 2017, itu Allah memberikan ujian yang luar biasa. Dan memang pada saat itu memang sedikit ada kondisi eksternal yang krisis ekonomi makro, global ya, nasional lah, bukan global. Tapi itu dulu kami sempat menyalahkan kondisi itu sebagai kejatuhan kami. Oh, padahal bukan itu kan? Ya, setelah itu kami luntang lantung. Nyalahin juga nggak mengubah keadaan. Gitu. Akhirnya kami jadi ahlul workshop. Termasuk saingan saya itu ketemu ente pertama kali di situ. Iya, di Klaten. Di Klaten, di acaranya Mas Anjera, Coach Anjera. Saya ikut PCG-nya Coach Anjera sambil 5 kali. Ahlul workshop sejati. PCG itu adalah private coaching group. Workshop tentang Facebook ads terutama, iya, membuat sampai landing page. Sampai mengulang 5 kali. Yes, diantaranya ada ya waktu itu ada Simbah Bravo yang edisi SEO. Iya. Itu juga saya ikut sama anak saya tadi yang pertama sampai 5 kali. Setelah itu jadi ahlul workshop, ikut workshop jenengan, ikut workshop Pak B, GBC, GLC, Pak Budi Isman ikut. Wes pokoknya ahlul workshop sejati saya. Berarti Pak Sunat, ini mungkin teman-teman belum tahu ya, Aulia Fashion itu jualannya apa sih? Tadi belum sebutin dari awalnya. Jadi kami memproduksi busana muslimah syari. Busana muslimah syari, gamis, kerudung gitu ya. Gamis, kerudung, set. Oke. Set gamis. Oh, gitu. Aulia Fashion adalah sebuah brand yang posisioningnya adalah gamis set ya, artinya gamis dan kerudung. Oke, harga jual berapaan? Ya, waktu itu masih sekitar 300, sekarang sudah di angka 600. Oh, sekarang 600-an. Kalau dulu pertama kali di angka 300-an. 350, 345 dan sebagainya. Oke. Oke. Nah, kita balik lagi ke tahun 2016. Yes. Ya, tahun 2018 mulai turun. Yes. Ya. Kemudian turun. Cari workshop kemana-mana saking ya. Saking bingungnya, kita akhirnya malah workshop kemana-mana buat cari ilmu. Kenapa ya, sebelum kita ngobrol tentang workshopnya, kenapa pada waktu itu sempat menurut Pak Susino itu bikin jatuh. Hari ini dan Pak Susino tahu, oh ternyata yang membuat saya jatuh tahun 2016 adalah. Oh. Nah akhirnya setelah kita jadi ahlul workshop tadi, kita terus menerus diberi kejatuhan sampai hampir semua harta kita, atau bukan hampir ya, semua harta kita sudah habis ya. Jadi mobil 2 dijual, rumah 1 dijual. Nah, selama tahun 2008 sampai 2016 pernah ikut workshop nggak? Enggak, sama sekali. Enggak, sama sekali. Baru 2017 awal atau 2016 akhir tadi kita ada di ahlul workshop. Oh, tadi. Kenapa waktu itu tidak memutuskan untuk belajar? Pada waktu bisnisnya masih baik-baiknya. Lah, buat apa belajar kalau bisnis masih baik? Oh, nah. Itu mindset orang kita kan kayak gitu. Oke, kalau enggak ada masalah ya ngapain gitu? Dan iya. Baik-baik aja gitu. Iya, padahal tidak tahu ada masalah adalah masalah terbesar. Oke. Ahlul quotes ya, ahlul quotes ya. Ya, keren banget nih. Ketika kita merasa tidak ada masalah, sebetulnya itu adalah masalah terbesar. Yes. Kita nyetir, kita enggak sadar bahwa kita di pinggir jurang. Tapi kita tetap bergembira, itu masalah bukan? Oh, iya masalah. Ya itulah. Oke. Itu yang terjadi, kemudian kita merasa baik-baik saja, tiba-tiba kita kecemplung jurang sampai sejatuh-jatuhnya, sampai di puncak permasalahan kami itu setelah kami membayar THR karyawan 2016 itu. 2017. Lebaran 2017 kalau enggak salah. Kita membayar THR karyawan, kemudian bahkan untuk membelikan kue lebaran aja kita nggak ada duit sampai selevel itu gitu. Kemudian rumah yang kita tempatin sudah masuk balai lelang, jadi sampai separah itu kondisi tahun 2017. Yes, sampai saya boleh bercerita di sini, saya mengucapkan terima kasih bertemu dengan orang-orang hebat seperti Pak Kusnadi. Waktu itu saya ingat sekali saya datang ke tempat beliau untuk ya mengeluhkan semuanya gitu. Ya, dan kurang ajarnya beliau itu adalah beliau justru menyuruh kami untuk menginfakkan semua yang tersisa. Masya Allah. Udah ikhlasin aja, dulunya juga pernah miskin, sekarang miskin apa bedanya gitu. Zero mind process kalau orang bilang. Jadi kami itu jadi motivasi kuat. Itu banget. Motivasi kuat itu titik balik kami. Dan dari situ kami pasrahkan semuanya sama Allah.
ya suruh infak ya infak aja, akhirnya disuruh titik baliknya.